Selamat sore teman-teman relawan sekalian. Perkenalkan yang belum kenal, saya Putri Kuswisnuwardani. Saya pendukung Pak Jokowi sejak tahun 2012. Ya. 2012 dan 2014 kami menggunakan kendaraan Jokowi Center, kalau teman-teman masih ingat. 2014 kami gunakan kendaraan Pertiwi karena di situ memerlukan suara perempuan lebih banyak. Dan tahun ini kami gunakan kendaraan Kipasan yang adalah ibu-ibu yang berasal dari Pertiwi, ya, yang sekarang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami tentu saja mendukung Partai PSI, partai yang paling muda, nomor 01515. Untuk teman-teman yang tidak tergabung dalam partai apapun, tolong coblos PSI. Karena PSI ini adalah partai yang akan turut mengawal kebijakan Pak Jokowi apabila berhasil masuk ke Senayan. Tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Bro Silver bagaimana dan apa saja yang menjadi tujuan dari Partai PSI ini. Tentu kita ingin, kita melihat bahwa selama 9 tahun pemerintahan Bapak Jokowi, lebih dari 75% ke arah 80% masyarakat puas dengan kepemimpinan beliau. Kami di sini merasa bahwa kita ingin mengawal bahwa apa yang menjadi program Pak Jokowi untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045 itu bisa terjadi. Dan untuk itu kita perlu mengerahkan segenap tenaga kita, bukan saja dari anggota relawan kita, tetapi mengajak sekeliling kita untuk mencoblos nomor 2 tanggal 14 Februari yang akan datang. Ingatkan kepada teman-teman, tetangga, saudara, anak-anak kita. Bagi ibu-ibu saya minta, ibu-ibu adalah penggerak yang paling aktif di dalam komunitas. Luangkan waktu kita 5 menit saja untuk menentukan nasib daripada diri kita, keluarga kita, bangsa kita 5 tahun ke depan. Prabowo Gibran menang besar sekali putaran.